Amanah dari para donatur Yayasan Cendrawan Kolbu dalam program penyaluran Al-Quran. Mohon diterima. Iya, saya terima. Semoga bermanfaat. Amin, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati semua para dewan, baik donatur ataupun dewan yayasan Sentuhan Al-Qalbu. Dengan ini saya selaku mewakili dari Musholla Nurus Solihin Kampung Bocor Jaya ingin banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Sentuhan Al-Qalbu karena telah rela memberikan ataupun telah memberikan fasilitas-fasilitas yang kurang di Musholla Nurus Solihin ini. Sebab memang faktanya di dalam di Musholla Nurus Solihin salah satunya itu adalah kekurangan Al-Qur'an, lebih khusus kan seperti adik-adik kami ini yang ada faktor juga kekurangan dan lain sebagainya. Karena adanya dari Sentuhan Al-Qalbu, Yayasan Sentuhan Al-Qalbu ini, kami sangat berterima kasih dengan adanya yayasan ini. Sekarang anak-anak kami ataupun murid-murid kami itu sudah bisa belajar dengan sempurna, dalam artian sudah tidak minjem punya kakak-kakak kelasnya. Seperti halnya sekarang itu adik-adik kami ini yang baru menginjak Al-Qur'an, dia itu belum memiliki Al-Qur'an. Makanya salah satu praktek belajarnya itu yang baru pertama nulis surat pendek beserta artinya. Alhamdulillah sekarang itu kekurangannya di sini juga yang ada terjemahnya ataupun yang ada tafsirannya. Bahkan ada satu Quran, dua orang, tiga orang, dan lain sebagainya. Berkat adanya Yayasan Al-Qalbu, Sentuhan Al-Qalbu ini, kami ataupun adik-adik kami ini bisa belajar lagi dengan tanpa mengganggu temannya. Maksudnya itu sudah ada fasilitasnya masing-masing. Selebihnya seperti Iqra, alhamdulillah seperti Iqra banyak yang rusak dan lain sebagainya. Berkat adanya Sentuhan Al-Qalbu, kami sekali lagi meminta beribu-ribu maaf dan juga ingin berterima kasih sebanyak-banyaknya. Sekian dari kami, semoga Yayasan Al-Qalbu selalu diberi kesuksesan dan kejayaan, lebih khusus kepada para donatur dan para dermawan. Semoga pemberian kalian, sedekah kalian, para beliau-beliau ini akan memperlancar segala urusannya dan juga dilancarkan segala urusannya serta dilancarkan segala rezekinya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari adik-adik ngomong sekalian terima kasih kepada Yayasan Sentuhan Al-Qalbu bareng-bareng. Terima kasih sahabat Al-Qalbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda dan sahabat Al-Qalbu semua,
Alhamdulillah pada malam hari ini kami dari Yayasan Sentuhan Qalbu sedang melaksanakan pendistribusian Al-Quran dan perlengkapan lainnya kepada adik-adik yang sedang belajar di Musola Nurus Solihin. Terima kasih kepada para donatur dan sahabat Qalbu semua yang sudah memberikan sedekah Al-Qurannya kepada adik-adik. Semoga sedekahnya menjadi ladang pahala untuk para donatur semuanya. Terima kasih, sukses, sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, dan sahabat Qalbu yang dirahmati Allah, mari kita membantu Musola Nurus Solihin ini dengan memberikan sedikit dari rezeki yang kita miliki untuk membeli perlengkapan seperti lemari, perlengkapan sholat, dan karpet sajadah, dan untuk merenovasi pelafon Musola Nurus Solihin ini agar bisa digunakan dengan nyaman oleh adik-adik wahafal Al-Quran dan masyarakat sekitarnya. Terima kasih sahabat Qalbu yang berkenan untuk memberikan sedikit rezekinya. Semoga berkah dan sehat selalu. Amin, amin ya Rabbal Alamin.